بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وَشَدُّ أَنَّ مُحَمَّدَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِم وَبَارِك عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اتَّبَعَهُ دَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَا بَعْدَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَعْلِمَتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ زِد Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma Wanfa'na wa bima alamtana birahmatika Ya arhamar rahimin Bapak ibu hadirin hadirat Jamaah kaum muslimin wal muslimat Wabil khusus jamaah masjid raya al-ittihad Yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya Senantiasa dirahmati Allah Ta'ala amin Ya Rabbal Alamin Marilah pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dengan memanjatkan puja dan puji syukur dengan kita mengucapkan alhamdulillahirobbil alamin segala puji semuanya milik Allah segala puji atas semua nikmat nikmat Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kita ini hanya dikasih titipan, kita ini hanya dikasih pinjaman. Kita punya rumah itu pinjaman dari Allah, meskipun bapak ibu punya sertifikat hak milik, punya tanah, punya rumah. Ada sertifikatnya, punya kendaraan, ada BPKB-nya, atas nama kita masing-masing. Tapi semua itu adalah pinjaman dari Allah, bukan punya kita. Sebab, semua itu sumbernya dari mana? Dari Allah, kita beli pakai duit. Duitnya kita hasilkan dari apa? Dari kerja, kita bisa kerja. Siapa yang bisa bikin kita kerja? Allah, kasih, kesehatan, ada umur, ada nikmat, bisa mikir, bisa bekerja, bisa bergerak. Semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, di dalam Surat Al-Kahfi ada cerita. Dua orang sahabat yang satu kaya, yang satu rada-rada miskin. Miskin apa kismin? Yang atu udah kaya sombong. Biasa, orang kaya kalau sombong biasa gak? Emang begitu udah bawaannya. Wadakhala jannatahu wa zalimun li qala ma azunnu anta abadah. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَا إِرْرُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَابًا Apal ayatnya Cerita Seorang yang punya kebun Punya perkebunan luas Perkebunannya subur dia punya tanah selebar-lebar jagat. Kalah itu lahan ibu kota negara kalah. Ya. Dulu mungkin belum ada batu bara. Tapi semua kebon tuh menghasilkan. Masuk dia kalau masuk ke dalam kebunnya, ke dalam lahannya yang berjuta-juta hektar itu. Dia selalu bilang, "Ma'azunnu abada." Ini semua harta kekayaanku, milik aku. Kebun-kebun ini, bunga-buah-buahannya, semua hasilnya yang ada di atas, yang ada di bawah, yang belum kelihatan, yang bakal kelihatan, itu enggak bakal hancur binasa. Dia bakal kekal. Kiamat juga enggak bakal ada. Pun kalau saya mati, ntar kalau mati ente gimana? Kalau mati kata dia wala irudditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Pede banget dia bilang. Sombong. Ntar kalau gue mati juga ntar gue dapat yang lebih baik daripada ini. Nauzubillah min Ini orang enggak bersyukur pada Allah. Makanya temannya bilang, ya, Kul tamasha Allah la quwata illa billah. Kalau ente masuk ke rumah, ke ladang, ke sawah, ke kebun, ke kantor, ke semua tempat-tempat yang di situ banyak nikmat dari Allah, katakanlah, ucapkanlah, Masya Allah, ini semua adalah tidak lain, adalah merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takjub, ngelihat nikmat, ngeliat harta benda, kita ngeliat semua hal yang yang apa menyenangkan. Kita harus mengucapkan masya Allah. Semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. La quwwata illa billah. Lalu kita iringi dengan keyakinan tidak ada daya dan upaya dari manusia untuk mendapatkan itu semua kecuali karena sebab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu syukur alhamdulillah. Mari kita bersolawat dan salam kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga Yaumil Kiamah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan menguraikan tafsir surah Al-Jin. Juz 29, surat apa? Al-Jin. Ini apa, Pak? Nustat tahu-tahu bahas tentang surat Jin. Iya, no, di depan ada pengumuman. Ada spanduk. Ayo bantu Gunung Semeru. Ada apa di Semeru? bagi sebagian orang ya bagi sebagian orang mohon maaf mohon maaf masih ada yang percaya ono gunung ada penunggunya eh? ada bodyguardnya katanya ada yang punya tahu yang punya ada yang nungguin ada yang ngendaliin Ada yang merentah tuh gunung selain daripada Allah Na'udzubillah min Maka kita sekarang ini Kadang kita lupa sama hal-hal yang dasar, hal-hal prinsip Lupa sama akidah Kadang-kadang kita fokusnya, ayo ibadah, ibadah yang benar, yang bagus, yang cakep. Hadir majelis ilmu, banyakin sedekah, banyak puasa sunat, banyak sholat sunat. Akhlak yang bagus, muamalah yang bagus, ekonomi yang bagus, tapi kadang kita lupa bab akidah, cepat dilupain nama orang padahal akidah ini adalah pondasi. Dasar dari semua akar dari semua masalah kalau amal kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita bernilai pahala dan ibadah di sisi Allah bisa kita petik hasilnya bisa bermanfaat memberikan keberkahan buat hidup kita. Itu tergantung apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah apa enggak. Setuju, setuju apa enggak? Ini dasar: jangan ampe orang Islam niatnya tolak balak. baca doa. Berdoanya sama Allah, udah betul. Baca Yasin, baca Al-Qur'an, udah betul. Minta perlindungan kepada Allah, betul. Ente mau baca tahlil berapa ribu kali, betul. Ente mau baca zikir berapa ratus ribu kali, betul, minta perlindungan kepada Allah, tapi habis itu jangan ente rusak tu amal ente hangusin tu amal habis itu saya pernah dengar orang-orang di kampung kampung apa tahu au dah sono jauh habis baca doa habis baca yasin habis tahlil orang kasih makan eh ada juga satu satu nampan khusus ada kopi, ada rokok, ada nasi uduk, nasi ulam, pisang, apalah segala macam. Kagak boleh disentuh. Taruh di kamar. Eh buset. Buat siapa itu? Atau taruh di mana lagi ntar di sono, tengah hutan apa di mana? Eh? Pinggir kali. Tengah jalan, begini-begini nggak begini, usah rusak. Baru udah bagus dia ibadah ini ini nih. Ini penyakitnya umat Islam nih. Mohon maaf. Masih ada meyakini ini alam semesta ada yang lain yang nungguin, yang ngendaliin, yang kasih perintah, yang kasih larangan selain daripada Allah subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an mengatakan cerita. Ini cerita dalam Al-Qur'an wa annahu kana rijalum minal insi بِرِجَالٍ minal jinni fazaduhum Allah melalui lisannya para jin jinnya aja menyatakan keheranan dulu sebelum turunnya surat jin ini banyak praktek-praktek di tengah masyarakat, terutama di masa jahiliyah. Dulu banyak orang-orang dari kalangan manusia ini yang minta pertolongan kepada golongan jin. Ada disebut dalam beberapa kitab tafsir. Misalnya, tafsir Muqatil, tafsir At-Tabari. Mengatakan dulu ada kebiasaan Arab Badui masa jahiliyah kalau dia bepergian dari satu kota ke kota lain sampai bermalam nginep di tengah jalan gurun pasir lewat gunung-gunung bukit-bukit batu dia mau bermalam di situ bangun tenda di situ sementara sebelum ada dia istirahat sebelum dia bangun tenda itu dia bilang begini dia macam berdoa kepada Allah wahai jin pemilik penunggu gunung-gunung dan bukit-bukit batu ini aku berlindung kepadamu dari keburukan jangan kasih kita gempa malam-malam jangan kasih apa jangan kasih puting beliung jangan kasih apa namanya itu badai pasir lah kira-kira begitu lindungi kami katanya itu sebutnya A'udhu bi'azizi hadhal wadi. Ini saya cuma mengutip saja dari tafsir itu. Aku berlindung dari makhluk dedemit jin setan yang memiliki lembah ini minta perlindungan dia Ya nauzubillah min zalik fazaduhum rahaqa maka Allah mengatakan Ucapan, ungkapan semacam itu, praktek-praktek seperti itu, itu bukan malah memberikan dia keselamatan, kebaikan, tetapi akan menambah mereka tersesat dan menambah dosa. Makanya dulu, ini kisah, ya, asbabun nuzulnya daripada surat al-jin ini gimana Pak Ustadz? Ada diriwayatkan dalam sahih Bukhari Muslim. Dulu makhluk jin ini Bapak yang Allah kenal sama jin. Eh? Kenal enggak jin? Jin iprit. Jin apa lagi? Hah? Eh? kenal. Dulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW Mereka ini sudah terbiasa menguping mencuri-curi kabar gaib yang dibawa oleh malaikat untuk para nabi dan rasul, atau bukan untuk para nabi dan rasul mencuri-curi kabar perbincangan malaikat. Berbicara tentang mereka misalnya malaikat bicara tentang nasib manusia kapan bencana ini anu anu macam-macam ya lagi ngobrol ada yang nguping padahal jauh dia ngupingnya tuh ya. mending kalau mama di sini nguping-nguping sekarang mama nggak pakai nguping tinggal buka hp aja hp lakinya ya pak pernah begituin ya hp lakinya ya Nah itu. Jadi, HP yang paling mahal itu adalah HP yang nggak pernah dibuka sama istri. Paling mahal tuh. susah dapatnya, ya. Zaman sekarang, kenapa ya? Bapak-bapaknya juga sih, kadang-kadang suka bikin masalah. Ya, nah, ikut grup WA, alumni anu, alumni anu, ketemu uh, mantan. Ya, udah makin gila aja, Bini Jantan cemburu. Nah itu model-model gitu, kalau sekarang ngupingnya begitu ya. Curi-curi HP. Lakinya tidur atau ke toilet sebentar, nah dibuka tuh. Tahu aja dia passwordnya. Jin begitu juga. Ini malaikat lagi pada ngobrol atau sedang ada apa peristiwa-peristiwa besar. Jin ini, makhluk-makhluk halus ini berupaya untuk mendekat. Untuk curi-curi, kabar, curi-curi berita. Ntar abis itu udah dapat kira-kira ini dia nebak-nebak juga tuh jin. Nggak pasti juga kedengerannya kupingnya itu, ya? Karena memang dijaga berlapis-lapis. Kabar gaib, berita-berita tentang kejadian yang ada di alam semesta ini nggak mudah untuk ditembus di laut dari lauhil mahfuz itu. Tapi kadang-kadang masih bocor, ada ada gemaknya sih, Tapi pun itu nggak nggak jelas dia dengar. Dia cuma kira-kira saja Oh bagus nih kira-kira begini Nah ini impor info, info begini Kita jual aja kepada manusia nih Apa tumbalnya lo mau kasih ke gue Ya kan kira-kira Apa sesajen lo Ya kan Ente mau karir moncer Ya Mau selamat dari ini itu Mau cepat jabatannya Karirnya Pangkatnya mau cepat, mau bagus laku dagangnya. Ayo, sini kasih persembahan, aneh kasih, aneh kasih tahu ente bakal begini-begini. Padahal dia juga ngarang, tuh jin ngarang. Gak ada yang bener, ngarang. Ya. Cuma kira-kira, itu pun di sebelum di zaman Nabi kita Muhammad, Muhammad SAW, berani dia begitu. Tapi setelah diutus Rasulullah SAW, ini ceritanya jin ini. Ya, Udah nggak bisa lagi dia nyuri-nyuri, dengar-dengar, nguping-nguping, atau buka-buka wa-nya malaikat, ya, di hacker nggak bisa, udah nggak bisa lagi hacker, nggak ya. bisa lagi dibajak. Ya. Maka mereka kebingungan, waduh, kita udah ribuan tahun bekerja buat beginian nih, dapat sajen-sajen dari manusia, ya, minta selamat, minta tolak balak, minta anu, minta anu. Wah repot ini kita ini urusannya. Entar kita bisa ceking kurus. Gak ada proyek lagi dari manusia kita. Maka mereka ini sebarkan intel mata-mata ke seluruh dunia. Turun kalian ke bumi. Ada apa di bumi ini? Kok kita nggak bisa lagi bawa kabar ga gaib? Kalau kita mau nembus ke atas sudah nggak bisa. Kelang. Kita cari kabar di bumi ini ada apa ini? Maka itulah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu ketika Nabi sedang berada di pasar Okas, beliau bermalam di sana, kemudian subuh mengimami salat membaca lantunan ayat-ayat Al-Qur'an, maka jin-jin Intel, woi, kalau ada yang tukang Intelin pengajian jin tuh benar jin-jin Intel padang grutu nah ini ketemu kita sebabnya nih yang udah disebar kemana-mana yang sebar ke Moskow ke Beijing kemana-mana suruh balik eh sini lu datang ke Mekah datang ke Madinah eh ini surat jin turunnya di Mekah datang sini ke Tihama ke lembah Bakkah telepon telponan itu datang jin ada apa? Ada apa? Ini, ini penyebabnya kita lagi udah nggak bisa lagi dapat proyek dari manusia, udah nggak bisa lagi curi-curi berita gaib kita jual buat manusia, nggak bisa lagi. Apa sebabnya? Nih, lu dengerin, adek, seorang rasul utusan Tuhan dia baca ayat Al-Quran, manggut-manggut, nangis mereka. Maka mereka lalu mengatakan apa? Mereka sebagaimana di dalam ayat 1 surat Al-Jin Allah berfirman Qul uhiya ilayya annahastama'ana faru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi fa amanna bih walan nusyrika bi Rabbina ahada Segolongan jin itu mendengar bacaan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW pada waktu sholat subuh. Lalu mereka berkata, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh, kita telah mendengarkan bacaan mulia. Bacaan yang mulia, yang menakjubkan. Yahdi ila Bacaan yang mulia yang menakjubkan itu dia memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kita untuk jadi orang benar. Karena jin ini juga sebelum diutusnya Nabi SAW, ya, itu tersesat juga kayak manusia. Karena risalah yang Allah berikan berupa wahyu, berupa kitab-kitab suci, kitab-kitab seperti yang diturunkan pada Nabi Rasul dahulu dan juga kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran ini juga ditujukan bukan hanya untuk bangsa manusia tetapi juga bangsa jin karena mereka itu berakal juga mereka itu mendapatkan taklif juga dari Allah hanya mereka tidak kasat mata alamnya beda dengan kita tapi Al-Qur'an menegaskan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasithuna fakanu hataba. Jin itu ada dua golongan, ada yang Islam dan ada yang zalim yang kafir. Mereka bakal jadi kayu bakar di dalam neraka. Sama kayak manusia. Manusia yang kafir bakal jadi kayu bakar di dalam neraka. Nauzubillah min zalim. Maka mereka udah nggak lama nggak menerima wahyu dari Allah, udah tersesat sebagaimana tersesatnya manusia al-makbu bi alaihim atau do dolin ada yang dimurkai oleh Allah, ada yang tersesat. Jadi ada jin, ya memang jin mengikuti seperti manusia. Kalau manusianya tersesat dari zaman Nabi Musa Yahudi tersesat ya jin ada yang ikut kayak begitu. Setelah diutus Nabi Isa, manusia ada yang tersesat, enggak lagi beriman, bertauhid, mengesakan Allah. Malah mengangkat Nabi Isa jadi Tuhan atau anak Tuhan. Ya jin juga begitu. Ada yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Makanya dalam tafsir Ibnu Abbas, dalam tafsir Ibnu Kathir itu dikutip pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Allah berfirman takadus samawati yatafattarna minhu wa tansaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda anda rahmani walada ayat 80 surat Maryam hampir-hampir saja langit-langit runtuh bumi terbelah gunung hancur Kenapa? Apa yang menyebabkan langit runtuh, bumi terbelah, gunung itu hancur berkeping-keping? Anda aulir rahmani walada karena banyak jin dan manusia yang mengatakan yang meyakini bahwasanya Allah itu punya anak. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Inna syirk fazi'at minhu samawat wal ard wal jibal wa jami'ul khalaik illa thaqalain. Penyakit yang namanya syirik itu dijauhi oleh seluruh alam semesta. Bumi, langit, matahari, bintang, bulan, batu-batuan, gunung, semuanya itu tidak ada yang mau sirik kepada Allah. Tidak ada yang mau menduakan Allah. Mereka lari menjauhi perbuatan sirik kecuali dua jenis golongan makhluk jin dan manusia. Makanya aneh kalau manusia ya minta sesuatu berlindung dari sesuatu kepada gunung atau yang nungguin gunung bodohnya kebangetan lah dia aja kagak mau sirik ini gunung kagak mau berbuat sirik kepada Allah matahari nggak ada berbuat sirik kepada Allah bumi nggak ada dia berbuat sirik menduakan Allah Taala semuanya mengikuti perintah Allah mengesahkan Allah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi hanya dua golongan ini jin dan manusia yang mereka itu berani-berani untuk berbuat syirik kepada Allah. Makanya Al-Quran mengatakan surat Yusuf ayat 106. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ Kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah. pun kalau mereka percaya kepada Allah wahum musyrikun mereka berbuat sirik kepada Allah menduakan al percaya Allah sebagai penciptanya percaya Allah yang ngatur rezekinya percaya Allah yang kasih manfaat, kasih nikmat atau mencegah musibah, mencegah madarat, tapi dia juga percaya ada makhluk lain selain daripada Allah taala yang bisa mengatur dunia ini termasuk urusan rezeki, jodoh, kerja, nasib manusia kalau ada yang menentukan, itu ada yang begitu banyak. Makanya Al-Qur'an mengatakan apa? Surat ya di dalam Al-Quran itu ada satu surah ketika Allah bertanya kepada para orang-orang musyrikin, ya mereka ditanya oleh Allah, walain saal tahum man khalaqas samawati wal arda. Ya. Layakulun Allah Surat Az-Zumar ayat 38. Jika seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang musyrik itu. Dia yakin kepada Allah, percaya nggak sama Allah? Percaya, orang musyrik zaman jahiliyah Dia beriman gak pada Allah? Beriman pada Allah, tahu Allah itu pencipta dia. Tapi dia, mereka ini masih meyakini juga ada makhluk lain, ada Tuhan-Tuhan lain, sesembahan-sesembahan lain yang ikut mengatur kehidupan dunia dan dirinya dan menjadi perantara antara mereka dengan Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu Wa Ta'ala ma na'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa itu kata Al-Quran kami kata orang jahiliyah tidak menyembah tuh berhala-berhala kecuali hanya untuk apa? mereka mendekatkan kita kepada Allah ya. Jadi Orang jahiliyah ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah. Nah, Allah tanya lagi. Allah ngetes lagi nih. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih sekarang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tes mereka, uji mereka. Apa benar mereka betul-betul meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur, satu-satunya pengendali, satu-satunya pemberi rizki kepada makhluk manusia ini? Tanya uji mereka keimanan. Jangan cuma percaya omongan dia pada. Jangan jangan kau hanya percaya omongan mereka. Allah yang menciptakan semua itu. Nanti dulu, uji dulu. Tanya. Apa tanyanya? Ya Rabb. Kalau begitu, tahukah kamu? Apa yang kamu sembah selain Allah itu? Ya. Apakah kamu lihat? Apakah kamu meyakini yang kamu sembah selain daripada Allah? Itu jika Allah menghendaki untuk aku kesulitan, Allah menghendaki bencana untuk aku ditimpakan. Apakah sesembahan-sesembahan itu yang bisa mencegah, yang bisa melenyap? bencana itu? Ini ditantang sama Allah. ya. aradani birahmah atau kalau Allah ingin aku mendapatkan rahmat. Hal hunna mumsikatu rahmati. Apakah sesembahan-sesembahan itu mereka yang bisa mencegah rahmat itu sampai kepada aku? Gak bisa. Ya. Allah kalau udah tetapkan ya Fulan bin Fulan dapat rezeki hari ini jam ini tanggal ini di sini dia dapat rezeki itu rezeki nggak bakal ketukar nggak bakal hilang gara-gara diambil jin gara-gara dicegah sama di tengah jalan kagak ada ya atau sebaliknya kalau Allah sudah menetapkan bencana musibah kepada seorang tabrakan, dompet hilang, kunci motor hilang. Ya. Rumahnya kemalingan, kebakaran, gempa bumi jam sekian, hari sekian, tanggal sekian. Kalau Allah sudah tetapkan pasti terjadi dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencegah dan menghilangkan bencana itu dari kita. Ini keyakinan. Dasar tauhid kita kepada Allah. Jadi, tauhid itu bukan cuma meyakini Allah itu satu, Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakkan, tapi kita harus meyakini semua takdir. Apa yang diputuskan, ditetapkan, ditulis oleh Allah untuk kehidupan seluruh manusia, dari kita melek, dari kita awal hidup, lahir di dunia ini sampai kita mati. Semua catatan amal kita, takdir kita, apa yang musibahkah, nikmatkah, karuniakah, semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa intervensi, yang bisa campur tangan menggagalkan rahmat itu sampai kepada kita atau mencegah balak musibah bencana itu sampai kepada kita. Ini tauhid, Pak. Makanya iman kepada rukun qada dan kodar. Itu bagian dari tauhid. Bahwa takdir kita ini nggak ada yang bisa intervensi. Kecuali Allah mau rubah. Kecuali Allah mau belokin. Allah bisa berkanda. Tapi itu bergantung kepada kehendak al. Allah. Bukan kehendak kita. Kita hanya bisa berdoa. Ya Allah jauhkanlah musibah dari kami. Amin. Allahumma nfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsha wal mihan wal zalazil ma zahara minha wa ma kita doa tolak bala mau di dalam salat mau setelah salat atau dibaca ketika kunut atau di luar kunut dibaca ini doa daf'ul bala doa itu mungkin saja bisa menolak bencana tapi itu semua atas dasar kehendak dan izin Allah, bukan karena siapa-siapa. Makanya habis ente baca tolak balak jangan kasih sajen bos. Allah nggak perlu dikasih sajen. imu wala yutam Allah yang kasih makan semua makhluk. Dia nggak perlu dikasih makan. woi jangan campur-campur. ya -campur. eh? Oh enggak pak ustadz ini uh, yang bikin juga orang Islam eh, niatnya sedekah buat makhluk apa kayak nah, ada kucing situ makan bodoh amat ya eh, niatnya buat udah nanti jangan belok belok deh jangan jangan macem macem eh. ngasih sajen begitu ada kagak niatnya orang naruh di situ buat kucing, eh, buat burung. Ya kalau ente mau ngasih burung, mau aja makanan tebar itu, jagung kek, dedek kek, ya enggak? Kan pada punya periaran masing-masing, ya, punya kucing masing-masing. Lu kasih aja nu ikan pinggir-pinggir jalan, kasih apa itu? eh apa ya, makanan kucing? Ya, ada whiskas dan macam-macam mereknya. Jangan promo nih di sini. Saya juga pelihara kucing, Atau kasih makan ikan pelet, ada pelet, bukan pelet anu ya. Ini makanan pelet itu kecil-kecil itu. Itu mah gak masalah, bisa jadi niat sedekah buat mereka makhluk. Tapi udah jelas ini ngasih saji-saji <tuh> begitu, dikasih begitu dengan niat seperti itu. Jangan lagi dibelokkan ah, niatnya Pak Ustadz itu barangkali buat kucing. Ah. Ya. Toh yang sembelih itu juga orang Islam baca bismillah. Eh, ente minum bukan minum kopi, ente nenggak miras, baca Bismillah, itu jadi halal kagak? Nah, pakai logika dong. Ya. Makanya Imam Nawawi itu dalam fatwanya, ya saya kutip di sini, sebentar. Amma li fal muradu bihi ta'ala. Ini kan ada hadis Nabi SAW melaknat tiga golongan manusia. Hadis dalam sahih muslim nomor 1978. Bukan tahun lahir. Ya. Ini nomor 1978. La'anallahu man la'ana walidahu wa la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Wala man awa wala man manalal, al ardi. Ada empat yang dilaknat Allah golongan manusia. Satu yang melaknat orang tuanya, dua orang yang menyembelih sesembelihan untuk selain Allah. Nah biasanya para ulama, para fokoh memasukkan masalah sesajian itu masuk dalam dikiaskan, dianalogikan dengan menyembelih sembelihan untuk selain Allah. Sama aja. Kalau binatang disembelih, kalau nasi bikin bubur, bikin kopi, bikin kasih rokok, bukan disembelih, tapi dikasih buat selain Allah. Sama aja modelnya dianalogikan sembelihan, ya kan? Yang ketiga, siapa orang yang melindungi orang yang berbuat dosa, berbuat kriminal, dilindungi, koruptor, dilindungi. Tukang begal ente lindungi, pembunuh ente lindungi. Siapa yang bunuh? Apa? Yang melindungi pembunuh? Tahu? Niman awa muhdisan, Allah laknat. Jangan macam-macam. Ya. Dan yang keempat, Allah juga melaknat orang yang merubah patok-patok tanah. Ini tanah, kita udah punya, ada sertifikatnya, ada patoknya. Dirubah, bisa jadi orang lain yang roh atau kita. Kita pengen lebarin tanah kita. Nah, itu gak boleh. Dilaknat sama Allah. Orang lain mau curi tanah kita, patok kita diambil, diganti. Nah itu juga dia dilaknat oleh Allah. Gak boleh. Nah yang dimaksud dengan menyembelih untuk selain Allah. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah sahih muslim. Jilid 14 alaman 141. Adalah seseorang itu menyembelih dengan nama selain Allah. Seperti dia menyembelih untuk berhala untuk salib untuk Nabi Musa atau Nabi Isa alaihi salam atau untuk Ka'bah. Kalau enggak sembelih lu kasih makanan. Bawa nih makanan ya, buat siapa? Buat berhala, buat salib, buat Nabi Musa atau Nabi Isa atau Ka'bah. Ka'bah aja enggak boleh. Ini kata Imam Nawawi. Karena enggak Ka'bah itu enggak perlu diberikan sesembah sesajian-sesajian. Ya. Zaman dulu, zaman jahiliyah, orang-orang musyrik itu suka kasih sajen di depan Ka'bah. Woi, bukan zaman sekarang aja. Ya, itu mereka kalau nyembelih sembelihan kurban, mereka ini kan masih mewarisi tradisi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail disembelih kan? Tapi kurbannya mereka itu kagak dimakan, digeletakin aja di depan patung berhala di depan Ka'bah, darahnya diusap-usap, ya dilumurin ke tuh berhala, dilumurin ke Ka'bah. Tujuannya supaya apa? Ini korban daging kambing, sapi, onta biar dimakan sama Tuhan. Gile benar. Padahal Allah udah mengatakan wahwaiyutim yut'am, dia yang kasih makan ente dia nggak perlu dikasih makan. Surat Al-An'am itu ayat 6 baca aja wahwaiyutim yut'am. Makanya Allah mengatakan mengecam perbuatan seperti ini lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum surat al-had 37 mengatakan tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah hewan kurban itu itu enggak bakal dimakan sama Allah. Makanya Allah perintahkan kasih fakir miskin at'imul qani awal mu'tar at'imul ba'isal faqir itu caranya kita kalau mau takarub kepada Allah, bukan kita kasih Allah makan, kasih sesajen depan Ka'bah, kasih sesajen depan berhala, enggak. Kita sedekah fakir miskin, lu kasih anak yatim, lu kasih tetangga yang miskin, lu kasih orang-orang jamaah yang membutuhkan, itu baru tolak bah, tolak bala bos. Ya. Ya, semua itu yang seperti itu haram dan tidak halal sembelihan itu. Sawaan kana dzabihu musliman aw nasraniyan aw yahudiyan. Apakah yang menyembelih sembelihan kambing itu, hewan itu atau yang memberikan sesajen itu kalau dia bukan kambing, bukan hewan, Apakah yang menyembelih itu Muslim atau Yahudi atau Nasrani itu nggak boleh dimakan, haram ente makan. Ya, mau sesembelihan hewan atau makanan pisang kayak apa kayak itu nggak boleh dimakan. Karena dia buat selain Allah itu jatuhnya jadi ha? haram walaupun makanannya halal walaupun kebuli di sono ya. Ente taruh kebuli, enak ya kebuli, oh, enak banget. Kambing panggang, uh, panggang domba Afrika, domba Kairo wah. Tapi kagak dikasih pakir miskin, buat jin, buat setan, haram tuh nggak boleh kita makan. Ya, kalau ente mau pe pengen bikin konten, boleh. Pengen bikin konten maksudnya apa? Pura-pura, pura-pura itu sesajen. ente makan aja itu. Ya buat nyadarin orang yang kayak begitu. Nah, tapi ente niatnya udah bukan untuk sesaji ya, tapi niatnya untuk menyadarkan. Nah itu boleh dimakan. Ya, tapi kalau awalnya orang lain yang bikin taruh situ, meskipun itu makanan halal, sembelian halal, lah tahilu, nggak boleh dimakan, nggak halal. Mau yang kasih Sajen itu orang Muslim, orang Yahudi, orang Nasrani, nggak boleh. Nassu alaihi syafi'i, ini yang ditegaskan oleh imam as syafi'i. alaihi ashabuna, yang disepakati oleh imam-imam mazhab syafi'i. Fa'in qasada ma'adhalika ta'zimal mazbuhi lahu khairillah. Kalau dia bermaksud dengan perbuatan itu, mengagungkan makhluk jin, setan, yang dia diberikan persembahan, sembelihan atau makanan tadi itu, Selain daripada Allah wal tahu atau maksudnya adalah untuk beribadah kepadanya. Kana kufran. Itu jelas perbuatan kafir. Fainkana musliman qabla murtad murtaddan. Ini fatwanya Imam Nawawi. Kalau yang melakukan itu, yang menyembelih itu, yang memberikan sesaji itu adalah seorang muslim. Sebelum itu dia adalah orang islam. Sorobid murtad dan dengan dia menyembelih itu untuk selain Allah dia jadi murtad ini bukan kata saya kata Imam Nawawi rahimahullah wa ta'ala maka ini hati-hati oke nanti para ulama nanti akan mentafsil akan membagi lagi ya supaya kita juga harus lebih berhati-hati ya bagaimana pertanyaannya. Itu kan kalau yang jelas-jelas dia menyembelih untuk selain Allah. Untuk takkorup kepada selain Allah. Bagaimana kalau dia menyembelih atau memberikan sesajian itu untuk ya, takkorup kepada Allah. Dengan maksud dia Allah itu akan mencegah dari dirinya kejahatan keburukan jin. Maka jawaban para ulama, fa'inna hadha laysa dhabhan li ghairillah. Ya kalau itu diniatkan bukan untuk ibadah, bukan untuk mengagungkan jin setan yang diberikan sesem, apa, persembahan itu, maka tidak haram makanannya. Ya tidak haram. Tetapi ya di sini diberikan penjelasan. Sebab apa dia tidak haram? Bukan sembelihan untuk selain Allah dan bukan perbuatan kufur yang mengeluarkan seorang dari agama tetapi dia adalah masuk da kategori jenis syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Kayak riak. Kita sholat ada riaknya. Pengen dilihat orang, dipuji orang. Kita puasa pengen dilihat, dipuji orang. Kita baca Quran pengen dilihat, dipuji orang. Itu syirik juga, tapi kecil. Bukan syirik akbar kita sujud ke salib. Kita sujud ke pohon. Ya, ada pohon, ada puun. Ya, puun kata orang kasih atau sujud ke matahari, sujud ke dewa-dewa berhala-berhala, ya. Nah, itu syirik akbar. Itu yang mengeluarkan orang dari agama Islam, dia murtad. Seperti tadi, menyembelih untuk selain Allah, niatnya jelas untuk sembelihan itu, makanan itu untuk selain Allah, Takarub kepada selain Allah, ya. Untuk mengagungkan makhluk yang diberikan persembahan itu atau untuk beribadah kepadanya itu jelas syirik akbar. yang yang Itu keluar dari Islam murtad. Tapi gimana pak Ustadz Kalau ada yang agak saru nih, ya dia maksudnya adalah menyembelih itu atau memberikan persembahan itu adalah takarub kepada Allah. Takarub kepada Allah. Niatnya potong ayam, potong bebek, potong kambing untuk takarub kepada Allah. Tujuannya untuk apa? Bikas di ayat faan husar jin untuk men, supaya Allah menjauhkan dari dia ya, kejahatan jin. Karena itu mungkin dia dibisik-bisikin. Ini kalau enggak kasih sesembahan, persembahan, ente bakal diganggu sama jin. Ente bakal diiniin, bakal diapa-apain. Nah ente sembelihlah untuk Allah takarub kepada Allah tapi niatnya untuk apa mencegah supaya jin tidak menyakiti dirinya bagaimana itu itu masuknya kategori jenisnya syirik kecil kayak model ria ya sholat kita bisa jadi diterima tapi ada cacatnya karena apa ya? ria sama menyembelih nyebut nama Allah buat tak korup kepada Allah, tapi dia niatkan untuk mencegah perbuatan jin. Nah itu ada masuk di situ, ya bisa jadi diterima oleh Allah, tetapi di situ apa ada dia melakukan sesuatu jaala sababan malai sabi sabab dia menjadikan satu sebab yang sebenarnya bukan itu penyebabnya. Sebab apa? Allah bisa dan berkuasa mencegah bencana tolak balak, tanpa harus kita menyembelih apapun paham ya nah, bisa karena Allah tidak menjadikan sembelihan itu sebagai sebab untuk mengusir jin Ya, maka dengan perbuatan itu hakiman ala tetapi dzabi bi sababun lidaf il jinni anhu wa hadza lam yarid bihi syar'un fayajibu ijtinabuhu maka di sini sebaiknya dihindari supaya nggak bercampur-campur. Maka lebih baik niatnya kita adalah murni takarub kepada Allah, niatnya murni sedekah untuk fakir miskin agar apa dengan harapan Allah menolak dan mencegah segala bencana. Nah itu, insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Surat Al-Jin ini sangat penting untuk kita ketahui. Ya, baca di rumah, ya, kita renungi tadaburi ayat-ayatnya. Jin aja mendengarkan bacaan lantunan ayat Al-Quran itu mengagumkan. Dia kemudian langsung beriman kepada Allah. Fa'aman Nabi, kami beriman kepada Allah walan nusrika bi dan kami tidak akan pernah menyekutukan Allah dengan satu apapun. Itu jin. Udah bertekad. Ya. Jangan ente goda lagi jin itu. Ini kadang-kadang jin jadi tersesat karena manusia juga. Bukan jin yang menyesatkan manusia. Eh? Mohon maaf, ada model jin tadinya udah ya. Kita nggak bakal syirik lagi sama Allah. Tapi karena godaan manusia ini, kasih sesajen, kasih sembelihan, ya, kasih ini syarat itu itu, macam-macam. Akhirnya jin tergoda juga. Jadi ente dosa double, ente tersesat dosa, ente menyesatkan jin dosa. Nauzubillah min Jangan makanya jangan kita goda-goda orang. Apalagi jin, jin yang udah baik, yang udah Islam jangan digoda-goda lagi sama ente. Ya, jadi syirik dia nanti. Nauzubillah min zalik. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ayo kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت عرسا شديدا وسهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ayat 9 Baca, renungi baik-baik Karena jin sebelum ini mereka mengatakan Sungguh kami telah mencoba mengetahui rahasia langit Ayat 8 Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat Dan panah-panah api Atau bola-bola api Di dalam ayat yang lain Di surat yang lain la yasma'una illa man apa namanya? di situ fa'at ba'ahu shihabun thaqib. Ya. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhura wa lahum 'adabun wasib illa man khatifa al-khatbata khatfata fa'at ba'ahu shihabun thaqib. Itu surat As-Saffat. Ya, mereka tidak bisa lagi mendengar mencuri-curi dari langit berita gaib. Ya, mereka akan dikejar kalau mau mendekat dikit maka dikejar oleh bola-bola api Dilempari oleh para malaikat Diusir Ya, Nauzubillah min zalik Ya, maka itu setelah turunnya surat Al-Jin ini kepada Nabi SAW Mereka lalu lantas beriman Bertobat dari perbuatannya Yang biasa mencuri-curi pendengaran dari, dari langit Dan mereka bertekad untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala ya alhamdulillah maka itu mari kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak lagi mengikuti jejak-jejak setan, jin, iblis yang mengajak kita untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang disampaikan di sini surat al-jin adalah untuk keyakinan kita umat Islam bukan kita mengintervensi ajaran umat agama lain ya maka kalau ada yang melaporkan dari umat agama lain tindakan kemarin itu itu salah alamat. Ya, karena tidak sedang menista atau menghina melecehkan sesembahan atau praktek ibadah umat agama lain. Ini persoalan internal umat Islam. Makanya semuanya diminta untuk apa? Diminta untuk bijak, diminta untuk arif, ya diminta untuk lebih Ya berhati-hati, perlu diedukasi, perlu dibina, perlu dinasehati. Baik yang memberikan sesajen maupun yang melempar. Boleh nggak melempar? Kalau kagak ketahuan, lalu posting-posting videonya nggak usah lah, bikin masalah nanti gaduh. Ya sekarang apa sih jika yang dilaporin, semua dilaporin bos ya makanya salah dikit cari-cari teh ya jangan cukup foto aja foto ya itu benda tuh barang lalu tulis eh jangan begini jangan contoh yang model begini nah habis itu foto aja Lu mau tendang kayak mau lempar bodo amat ya. asal jangan diunggah-unggah karena itu masuk e, ranah yang kita nggak tahu apakah ini delik atau pidana atau macam-macam alam <tuh> maka itu dua-duanya harus kita berikan nasihat, berikan bimbingan ya kepada yang memberikan sesaji juga kita harus berikan pendekatan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar supaya mereka kembali ke jalan yang hak, jangan mencampur antara yang hak dengan yang batil insya Allah. Assalamualaikum bersama saling sapa